Pemirsa, PT Malamoy Olom Wabok, perusahaan BUMD Pemda Kabupaten Sorong, menjamin kepastian hukum lahan bagi investor yang berinvestasi di areal Kek Arar. Direktur Bisnis Perusahaan Plat Merah Pemda Kabupaten Sorong, PT MOU Muhammad Said Nur, ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis 8 April mengemukakan apa yang diinginkan investor selalu dikoordinasikan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Sebagai perusahaan plat merah di Pemda Kabupaten Sorong, PT MOU telah menunjukkan komitmennya dengan bersama OPD teknis mendampingi salah satu investor memastikan lahan yang akan digunakan di kawasan Kek Arar. Teman-teman dari semua yang terlibat seperti MOW, kemudian pertanahan, PTSP, PU, kepala distrik, bagian pemerintahan, ini keterlibatan, semua punya kepentingan di dalam. Oleh karena itu, MOW diberikan surat keputusan berdasarkan SK nomor 500 tahun 2016 sebagai pengelola dan pengembang kawasan, maka MOW tidak akan bisa bekerja kalau tidak melibatkan semua unsur di dalam. Oleh karena itu, perusahaan ini akan bisa melakukan aktivitas di dalam setelah mendapatkan semua informasi dengan jelas. Karena di dalam tadi ada sedikit tanaman di dalam itu, sehingga perlu kita koordinasi antar lintas agar supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan itu betul-betul bisa terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Itu yang kita butuhkan. Jadi kunjungan tadi demikian, untuk tujuannya adalah untuk bagaimana supaya mendapatkan kepastian justifikasi dari lahan tersebut. Sebelumnya, Kabid Pertanahan PUPR Kabupaten Sorong, Frenki Tarasai, yang turut mengcross-check dan mendampingi investor ke lapangan, mengatakan, pengecekan kembali, ternyata yang punya tempat ini dari marga kami, dan yang menggarap ini, Pak Tono itu, ternyata sudah dibayar lunas. Jadi, untuk tanaman tumbuh di areal sini sudah tidak ada persoalan. Cuma ada titip pesan yang tadi dari lewat adik Glenn ini, mereka istilahnya mungkin ya mungkin nonjaga tempat ini, jadi mungkin kita imbalan jasa mereka ya seperti dibilang tadi titip uang pulsa. Itu nanti kita atur waktu dengan mereka, mereka ketemu kita PU. Langsung PU kita. Sekaligus kita bikin komitmen pernyataan surat resmi bahwa area ini diganggu lagi. Semi Penjalang, CWM Channel.